Hai smart people, apa kabar? Kalian pernah ngerasain gak sih? Duh, butuh banget pulsa nih, tapi udah jam 12 malam. Atau ngerasain mau beli pulsa, tapi kalian gak ada uang cash dan kalian mager banget buat keluar-keluar. Nah, di video kali ini, kalian akan punya solusi dari masalah itu. Jadi, di video kali ini, kita akan ngasih tahu gimana sih caranya topak pulsa dengan M-Banking Syariah, BTN Syariah. Eits, tapi sebelum itu kita tambah literasi dulu yuk, biar kita makin jadi smart people. Kalian pernah dengar gak sih kalimat dari zaman unta menuju zaman Toyota? Nah, sebenarnya apa sih maksudnya? Maksud tersirat dari kalimat itu adalah dunia ini terus berkembang dan berkembang. Perkembangan dunia bermula dari bidang pendidikan yang menjadikan semua aspek juga semakin berkembang. Teknologi adalah salah satu aspek yang mendapatkan dampak dari perkembangan dunia ini. Dan perkembangan dalam bidang teknologi ini dikenal dengan nama Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 itu apa sih? Jadi, revolusi industri ini menitikberatkan pada otomatisasi dan mengkolaborasikannya dengan teknologi cyber. Istilah lainnya, Revolusi Industri 4.0 membuat semua hal menjadi lebih efektif, mudah dijangkau, serta meminimalisir pemborosan. Simpelnya sih, semua urusan jadi lebih mudah gitulah ya. Memang sangat dirasakan ya teman kemudahannya, sampai-sampai top up pulsa aja bisa loh, nggak usah kemana-mana. Nah, solusi dari masalah teman-teman di atas bisa dipecahkan dengan salah satu fitur di M-Banking. Tapi teman-teman di sini tahu kan ya M-Banking itu apa? M-Banking atau Mobile Banking diartikan sebagai fasilitas bagi nasabah bank untuk dapat melakukan aktivitas perbankan mereka secara lebih leluasa, di mana saja, kapan saja, dan tanpa harus secara fisik mengunjungi bank tersebut. Sesuai dengan namanya, kita hanya perlu satu alat, yaitu ponsel genggam atau sejenisnya. Tapi, apa sih bedanya sama M-Banking Syariah? Udah pada tahu belum ya smart people di sini? Jadi, M-Banking Syariah itu merupakan salah satu layanan dari bank syariah yang tentunya prinsip-prinsipnya telah disesuaikan dengan prinsip dalam agama Islam. Kira-kira teman-teman di sini udah pada punya belum ya? Kalau belum, yuk jadi nasabah di bank syariah yuk! Sebelum menuju ke caranya, kita bahas dulu nih tentang mobile banking BTN Syariah yang mau kita pakai. Jadi, BTN Syariah menawarkan kemudahan dengan fitur-fitur yang terdapat di dalam Mobile Banking BTN Syariah. Di rumah aja udah bisa beli pulsa telepon misalnya. Mudah bukan? Asalkan kalian udah punya rekening tabungan di BTN Syariah dan tentunya kalian juga punya aplikasi BTNS Mobile di handphone kalian. Setelah kalian punya aplikasinya, silahkan langsung dibuka ya aplikasinya seperti ini. Nah, di dalamnya terdapat dua pilihan, yaitu login dan pengaturan. Di dalam pengaturan, berisi tentang fitur untuk mengubah password dan fitur tentang kami yang isinya informasi mengenai aplikasi. Lalu selanjutnya, kita login ya. Caranya, kita masukkan password kita. Setelah itu, pastikan lampu pada pojok kanan atas menyala hijau ya teman-teman, seperti ini. Nah, di dalamnya ada 5 fitur. Yang pertama ada informasi rekening, transfer, pembayaran, pembelian, dan juga layanan nasabah. Pertama ada informasi rekening, yang di dalamnya terdapat informasi rekening kalian. Di dalamnya ada informasi saldo kalian loh teman-teman. Lalu yang kedua ada transfer. Kalian dapat dengan mudah melakukan transfer tanpa harus mendatangi kantor BTN atau ke ATM. Fitur transfer ini dapat kalian lakukan untuk transfer sesama bank BTN, baik BTN Syariah maupun BTN konvensional. Untuk transfer transaksi sesama bank BTN tidak dikenakan biaya administrasi ya, dan untuk transfer antar bank lain dikenakan biaya administrasi sebesar 6.500 untuk satu kali transaksi. Nah, selesai transaksi, kalian bisa mengetahui sisa saldo kalian melalui fitur informasi rekening tadi. Selanjutnya ada fitur pembayaran. Nah, di sini terdapat fitur pembayaran tagihan telepon
dan pembayaran kepada lembaga yang telah bekerja sama atau virtual account, misalkan Bukalapak. Selanjutnya, pada fitur pembelian, nasabah dimudahkan untuk melakukan pembelian isi pulsa, pulsa telepon ataupun pulsa listrik di mana saja tanpa harus kalian datang ke kantor secara langsung. Selain itu, kalian juga bisa loh beli tiket perjalanan pesawat dan tiket kereta api. Nah, yang terakhir adalah fitur layanan nasabah. Fitur layanan nasabah ini fungsinya untuk melakukan perubahan PIN tanpa harus mendatangi kantor BTN atau ke ATM. Cukup dengan memasukkan PIN lama, lalu kalian masukkan PIN yang baru. Oke, smart people. Sekarang kita mau ngasih tahu tutorial caranya beli pulsa HP lewat mBanking BTN Syariah nih. Yang pertama, pastinya kalian buka dulu ya aplikasinya. Kemudian, kalian masukkan passwordnya. Jangan sampai lupa ya, kalau kalian lupa passwordnya, kalian nggak bakal bisa masuk ke aplikasinya lagi. Nah, kalau udah, kalian bakal lihat tampilan menu kayak gini. Di sini kan ada banyak pilihan menu nih, ada informasi rekening, transfer, pembayaran, pembelian, dan layanan nasabah. Nah, karena kita mau beli pulsa, kita pilih menu pembelian ya, langsung diklik aja. Setelah kita klik, bakal muncul pilihan menu lagi nih, langsung aja kita pilih yang isi ulang pulsa. Habis itu bakal muncul tampilan kayak gini lagi. Terus tinggal kita isi deh. Yang pertama kita isi nomor telepon yang mau kita isiin pulsa. Terus kita pilih tipe vouchernya. Di sini kita contohin yang Telkomsel ya. Selanjutnya kita pilih jumlah voucher atau nominal pulsa yang mau kita beli. Nah, di sini udah disediain nominalnya dan kita nggak bisa bikin nominal sendiri ya. Minimal pembeliannya itu 20.000 dan maksimalnya ada 1 juta. Kalau udah, lanjut ke daftar pembelian ya. Jadi menu ini tuh tujuannya buat nyimpen riwayat pembelian pulsa HP ini ke daftar pembelian. Kalau kalian mau nyimpen, kalian bisa pilih yes. Kalau kalian nggak mau nyimpen, kalian bisa pilih no kok. Oke, karena kita mau nyimpen, kita pilih yes aja ya. Selanjutnya, menu yang terakhir ini tuh buat ngasih tahu, ngasih nama kalian. Kalau kalian tadi klik yes yang atas tadi. Kalau kalian klik no, kalian bisa kok kosongin yang bagian terakhir ini. Setelah semua terisi, kalian klik kirim. Jangan lupa pastiin isian yang kalian isi tadi itu benar semua ya datanya. Setelah itu kita klik kirim dan bakal muncul tampilan kayak gini. Nah, habis itu kita bakal dapat SMS dari BTN Syariah buat ngasih kode. Nah, kodenya ini adalah kode buat ngisi di bagian mToken. Sekarang kita isi PIN dan mTokennya ya. Kalau udah, kita pastiin lagi semua datanya sudah terisi dengan benar. Kalau udah dirasa benar, langsung aja klik OK. Kalau udah, bakal muncul tampilan kayak gini, yang artinya pembelian pulsa kalian berhasil dan ini juga diikuti SMS isi ulang pulsa ke nomor tujuan. Kalau udah, kalian bisa klik OK. Kalau kalian tadi pilih yes di menu tambahkan daftar pembelian, kalian bisa cek riwayat pembelian pulsa kalian di menu daftar pembelian. Nah, kalian juga bisa loh ganti nama yang udah kalian ketik tadi. Kalau udah, jangan lupa log out dari aplikasi ya smart people. Gimana nih smart people? Makin nambah smart kan ya? Semoga informasi tadi bermanfaat untuk kita semua. Oh iya, jangan lupa ya tetap jaga protokol kesehatan ya. Ingat 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Mari kita buktikan kalau kita smart people dengan bantu pemerintah mengurangi penyebaran COVID-19. Sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini biar makin banyak smart people yang lainnya. Dah.